silaturahmi. Mohon dukungan serta kerjasama dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan juga mohon doanya agar kami dalam mengemban tugas di Polresta Banyumas bersama dengan segenap anggota Polresta Banyumas dan keluarga dalam menjalankan tugas selalu amanah, berikan kemudahan dan kelancaran dalam bertugas, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting, bersama-sama ulama dan umaro menjaga dan meyakinkan masyarakat bahwa situasi Kamtibmas tetap kondusif. Jadi harapan kita mudah-mudahan dengan silaturahim ini menjadikan dengan kita semakin erat. Amin. Ya, antara ulama dan umaro, antar masyarakat juga saling bersinergi.